Oke, selamat siang semuanya. Balik lagi ke Torika, Yonggan Speed, Banyumani, Semarang. Di video kali ini kita kedatang mobil Toyota Yaris. Mau dimodifikasi velgnya pakai velg HSR wheel. Nah, ini lagi coba fitting-fitting pakai velg ring 16. Untuk velg yang lamanya juga ring 16 dan bannya 195/50. Ini nanti bannya kita copotin terus kita pasangan kembali ke velg yang baru. Buat teman-teman yang sedang cari ban atau cari velg mobil, silakan langsung mampir ke toko kita. Di toko kita bisa fitting-fitting gratis puasnya. Nah, daripada penasaran, ikutin terus video ini sampai selesai. Nanti kita lihat Toyota Yaris ini akan jadi seperti apa. Dan langsung saja kita lihat ke prosesnya. Oke bos, velg yang mau kita pasang adalah HSR Kiak ring 16 lebarnya 7. Untuk PCD-nya ini double 8x100 dan 114,3. ET-nya 42 dan warnanya semi matte bronze. Nah, itu lagi kita copotin ban dari velg lamanya karena rencananya ban lamanya akan kita pasangkan kembali ke velg yang baru. Untuk ukuran bannya 195/50 ring 16. Oke bos, ban sudah terlepas. Sekarang tinggal kita pasangkan ke velg yang baru. Nah, ini kita kasih cairan dulu biar mempermudah proses pemasangan dan mencegah ban tidak sobek saat dipasang. Ban sudah terpasang, sekarang lagi kita isi angin pakai nitrogen. Untuk tekanan kita isi 35 psi. Nah, ini masih dalam proses pengisian. Nitrogen ini lebih bagus daripada angin biasa karena bisa bikin tekanan angin jadi kuat dan awet. Jadi ban ini tidak mudah kempes. Nitrogen sudah terisi, ban dan velg langsung kita balancing agar putaran bannya merata dan mencegah getaran pada stir mobil. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, untuk pembelian satu set velg atau ban di toko kita ini sudah termasuk gratis balancing. Jadi buat teman-teman yang sedang cari ban atau cari velg mobil, langsung saja merapat ke toko Yonggan Speed. Oke, sekarang tinggal kita pasangkan velg HSR Kiak ring 16 lebar 7 ke mobil Toyota Yaris. Ini sebelumnya sudah kita pasangkan sentring depan belakang karena velg racing lubang tangannya lebih besar, jadi sentring ini wajib dipasang. Nah, ini juga kita pasang tutup kaliper biar tampilannya makin ganteng. Buat teman-teman yang sedang cari ban atau cari velg mobil, silakan langsung mampir ke toko kita. Di toko kita menyediakan velg baru dan juga velg satan. Buat yang mau tuh tambah velg juga bisa, silakan langsung mampir ke toko. Nanti kita cek dulu velgnya seperti apa, terus kita kasih harga yang pantas.
Oke bosku, ban dan velg sudah terpasang semua. Dan ini tampilan mobil Toyota Yaris setelah menggunakan velg Asercia ring 16 lebar 6. Dan ini kita pasang kaliper biar mempercantik tampilan. Untuk bannya ini pakai ukuran 19550 ring 16. Ini bekas dari Toyota Yaris. Kita pasangkan kembali. Nah ini cocok banget buat referensi yang punya mobil Toyota Yaris mau dimodifikasi velgnya pakai velg ring 16. Dan tampilannya akan jadi seperti ini.